sarindu koi atau sutara bisa sapu salah. Adakah kesempatan untuk rindu ini sakasi pelokot tubuh orat sejanji tak pergi tak bisa tipu jujur sabutuh koi pas kosu hilang baru samo cari jujur sari. Gimana kabarnya? Lama banget gak ketemu sama kamu. Kangen aku. Aduh, tambah cantik aja. Oh. Kangen ya. Aduh, lama banget gak ketemu sama kamu. Kangen gak? Kangen lah, kamu kangen gak sama aku? Kangen. Bohong. Kangen, makanya ini mau ketemu. Bohong nih. Ini jam berapa coba? Udah jam malam. Jam berapa? Jam 12 malam. Jam 12, kok aneh? Kenapa? Kok aneh jamu? Kenapa? Iya kan waktu di jamu terus bertambah nih. Tapi cantikmu nggak pernah berubah. Terlalu lama ku pendam rasa yang kian tak berujung hingga tiada lagi tempat untuk hatiku berlindung meski rasa ini terlalu lelah disiksa. Aja kamu gemoy. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Salim dong. Salim dulu. Setelah saya nikahkan. Bener. Aku. Loh, kok kamu? Aduh gemoy. Kayak ini ya. Jodoh aku. Aduh. Aku udah lama enggak ketemu sih jadi kayak. Kenapa? Beda. Iya. Aku beda gitu nggak? Udah lama ketemu. Beda sih. Bedanya apa? Ganteng. Aduh. Nambah kayak gemukan. Emang gemukan aku? Gak apa sih mas, jadi kayak. Kayak apa? Lebih tambah ganteng. Tuh. Kamu juga tambah cantik. Kenapa sih kamu kok selalu senyum-senyum ketawa? Kangen. Kalau kangen kan dipeluk. Boleh. Boleh. Beneran. Beneran. Ini aku peluk. Sini. Oh Tuhan ku inginkan dirinya hidup biar itu adanya walau banyak perbedaan ku tetap ingin dia percayalah kan ku jaga kau. Jangan lama-lama. Nanti kalau lama-lama kamu nggak kenal aku lagi. Ya nggak ada yang tahu. Maksudnya nanti kalau kamu lama terus kamu nggak kangen lagi sama aku. Gak apa-apa, aku kangen terus sama kamu. Ya udah kamu deketan dikit. Nah gitu. Biar cantiknya lebih jelas. Kamu boleh kan? Iya sih, Icil. Kak Icil. Ya, nama kamu nama Icil itu siapa yang namain? Teman-teman. Kalau kamu kasih aku nama apa? Sayang. Sasu sayangku tetap dengan sa. Sasu cintaku tetap dengan sa. Cukup dengar sapu hati ini hanya ada ku yang sa miliki. Satra mau ada kata bisa yang sa mau untuk tetap bersama. Jangan pergi tinggalkan sa. Lagu kamu kasih nama apa? Kalau aku. Kamu apa? Bi. Bi? Ya bi gitu. Kamu udah makan belum bi? Udah. Biawa ya. Bi itu apa sih artinya? Baby. Kirain babi. Enggak. Bi. Yang ini jangan kan kalau bi kalau sayang kan ini pasaran semua manggil itu. Yang lain gitu loh. Ai gitu. Ai juga udah banyak. Enggak beda ai-nya. Ai yang mana?
Bukan. Apa? I love you. Tak lagi runtuh sah. Sekarang sampai selamanya hanya kau satu yang saya punya. Takkan ada yang lainnya. Setiap bahagia akan kau cinta. Jadi tetap dengan sah. Jangan kau pergi, kau tinggal sah. Tetap di sini, jaga pintu cinta. Kabarnya sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Tapi kelihatannya kamu cerah banget gitu. Kan mau ketemu. Bersinar-sinar, bahagia gitu. Aku tahu kenapa hari ini kamu bahagia. Kenapa? Ya kan ketemu sama aku. Oh, tenan. Oh, tenan. Kamu fansnya Samsudin ya? Kamu. Bohong. Kamu terus bilang oh, tenan, oh, tenan. Iya, aku emang oh, tenan sayang sama kamu. Oke. Lihat, apa? 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 Iya kan jodoh kamu. Maafkan sayang tak bisa hadir buatku bahagia. Sekarang saya sudah bersama dia. Saya harus pilih ku atau dia. Saya akan tetap jaga cinta walaupun kau supigi deng. Tambah gemoy aja kamu. Kamu tambah gemoy kan, kamu tambah gemuk. Jadi pipinya agak gini ya, ginuk-ginuk gitu ya. Enggak, tapi enggak, jangan. Kenapa? Kamu yang aku pegang. Pengen cium aku. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ini cincin siapa? Cincinnya. Ini cincinku kamu bawa sih. Ya aku pakai terus. Oh iya. Ini cincin buat tunangan buat sama kamu. Makanya aku pakai terus sampai sekarang. Iya, mau dipakai terus. Mm-mm, oh, gitu. Benar. Gimana kabarnya? Eh, kamu kok di sini? Iya, tapi aku nggak sengaja aja lewat. Dari mana kamu? Apa? Dari mana? Dari sana. Oh, dari sana. Eh, duduk sini, duduk dulu. Okay. Siapa? Gak apa-apa. Kamu geser sebentar, entah. Aku. Gak apa-apa ya, ini aku nimbrong. Oke. Okay. Ini mantan aku dulu. Mantan kamu? Eh, udah lama nggak ketemu kamu. Iya, kemana udah aja? Lama banget. Aduh ya, biasalah sibuk kuliah. Kok kuliah? Aduh, kaget aja tadi. Iya, aku juga kaget. Kok, tiba-tiba kamu datang. Iya, tapi mama kamu baik kan di rumah? Alhamdulillah sehat sih. Sehat. Gimana kabarnya kamu? Sehat kan? Sehat juga. Sehat, tambah cantik aja kamu. Oh. Salamat sama mama kamu, udah lama gak main. Iya, nanyain-nanyain kamu terus. Oh iya, ya Allah. Gimana kabarnya gitu kan? Ya aku jarang chat juga kan, jadi aku bilang baik aja gitu. Habis dari mana kamu tadi emang? Aku tadi lagi main aja nong. Sendirian aja? Iya, sendirian aja lah, sama siapa aja. Jam segini lah sendirian kamu. Aku tahu. Jam segini lah sendirian, berani kamu? Berani dong, kamu kan tahu aku cewek kamu yang mandiri dulu. Wadih, iya sih kamu emang mandiri sih. Enggak, ini kenalin. Oh iya, siapa? Oh iya tadi ya. Siapa namanya? Rini. Iya. Kamu namanya siapa? Aku Oin. Mantan Oin. Kamu. Iya ini, aduh ini udah lama banget soalnya. Dulu waktu yaudah, ini. Baik kok dia, suka main kita. Iya, dulu suka ini aja sih. Ini sering main ke rumahku dulu. Mamanya sih suka ngajak masak-masak bareng. Sering ketemu. Oh, di... Nanyain kamu terus soalnya. Udah lama banget ya main. Tapi gimana ini, mama kamu? Baik. Baik juga. Sehat ya? Iya, sehat. Udah kenal sama orang tuanya? Udah, dulu cuman ya gimana ya? Ya tapi fitnya ini tambah cantik aja kamu. Iya, aduh sih. Aduh, mau skripsi? Iya. Kamu gimana udah? Aku doain aja ya biar cepet-cepet skripsi ya. Iya. Biar kita cepet-cepet resepsi. Jujur serindu satra bisa apa? Enggak. Iya, enggak. Aduh, aku sumpah kaget banget loh. Tadi kamu tiba-tiba, anjir kaget ya. Kira siapa gitu. Iya, enggak apa-apa kak. Ya enggak apa-apa, santai-santai aja. Dalam enggak ketemu juga kan. Kakaknya mau kemana?
Mau kesana tadi kak, cuman kan ya sekalian ini jarang banget ketemu soalnya. Iya. Atau enggak main ke rumah aja? Atau... Masih itu po, masih sering. Enggak, udah enggak pernah malahan, cuman kebetulan aja tadi lewat sini. Aku masih juga. Sini. Iya. Iya di sini dia. Makanya sering apa main. Iya. Tapi sehat kan kamu ya? Ya sehat. Yang penting sehat ya. Udah jalan berapa lama? Ngobrol sama ini. Apanya? Udah jalan berapa? Iya bentar ini udah lama nggak ketemu soalnya. Jadi aku tak jalan dulu ya. Mana? Ntar aja mau kemana? Ini nggak enak loh ini datang kamu malah pergi. Sendirian aja. Iya sendirian. Aku sendirian tadi. Ya. Aduh, aku jadi nggak enak nih sama kamu. Gak apa-apa tau. By the way ngomongnya mbak-mbaknya nih mbak suka main ke rumahnya nggak? Itu mamanya buat kue enak banget loh. Aku pernah bikin bareng mamanya. Belum pernah sih. Oh belum pernah. Iya. Aduh. Belum aku ajak. Belum diajak. Itu belum ajak. Dulu aja waktu kita belum jadian juga udah diajak. Iya sih. Sampai sekarang nanyain kamu terus. Yang penting mas sehat ya. Iya sehat tahu. Okay. Besok aku kirimin makanan kesukaan mama kamu ya. Oh iya aduh. Ya nggak apa-apa deh besok. Yaudah, buat tapi ini rumahmu tetap yang kemarin. Iya masih sama. Main aja nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa. Kenapa? Ya nggak enak kan. Nggak enak gitu loh. Maksudnya aku usir. Enggak. Ya ntar dulu. Udah, kalau besok, kamu udah makan belum? Udah makan belum? Oh, udah enggak, makan. Aku belum sih. Tadi kamu udah belum? Belum juga belum. Sih. Ntar belum. Bareng lagi makan. Oh, makan ya. Lagi aja ya kita. Ntar makan. Enggak apa-apa, kalian aja aku. Ya, makan gak bareng. Enggak. Udah enggak apa-apa. Enggak kok, makan aja enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa kan ketemu kan enggak apa kan mantan enggak ini ya enggak harus iya, musuhan kan. Teman baik kan. Biasa aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa aku itu aja nanti. Ya maksudnya yang... ikut bareng gitu ngobrol gitu kan enggak apa-apa ya. Enggak. Iya kan. Udah aku takut toilet dulu deh. Ngapain? Ntar dulu kan enggak enak sama ntar aja. Harus dulu sih. Ntar aja ini, maaf ya ini. Ntar aja. Dulu ya. Ntar aja. Ntar dulu. Mau pipis. Iya sabar lah ini gak enak kan. Kalian kan ngobrol sama itu kan. Jadi aku gak enak kesini malah ganggu. Enggak gangguan. Enggak kok. Malah itu yang santuy gangguan. Aja kan ini juga temenan kok. Aku temenan baik kok. Iya. Sama mantan-mantan aku semua itu temenan baik. Enggak musuhan ya, tahu. Gitu. Tahu kok. Itu banyak kamu jatuh. Apa? Itu. Aduh, ini loh, ini. Sama dirimu karena ku tahu kita tak mungkin bersama. Ini kamu skripsi bentar lagi. Iya. Ya doain aja ya cepet ini, cepet beres, kayak cepet lulus, cepet dapat kerjaan. Pokoknya doa terbaik aja lah buat kamu ya. Makasih. Iyalah. Hadir dong di wisuda. Ntar kan udah enggak corona lagi. Iya, dulu aku pernah janji ya. Itu udah pernah janji loh, aku tagih loh. Janji. Aduh, ya kan dulu ini masih pacaran kan. Sekarang kan udah jadi mantan. Jadi ya gimana ya? Tapi ini kamu tambah cantik aja loh sekarang. Oh, tambah gemukan gitu. Bahagia dong. Iya, kayaknya bahagia banget nih sama atau ada yang baru? Ih kalian aku udah kalian asik banget ya ngobrol. Kenapa? Aku di sini ngapain coba? Kamu juga mukanya kesana terus. Iya, kan aku ngobrol sama ini. Ya ngobrol sama juga aku tapi jangan dilupain. Kan kamu kesini ketemu sama aku bukan sama dia. Lagian kamu kenapa sih mbak? Kan kamu tahu Hansu lagi ada ceweknya. Kenapa kamu samperin? Kenapa kamu langsung ikutan duduk? Mau aja disuruh duduk. Iya kan, ya kan maksudnya ketemu. Kita menjalin hubungan baik kok dia. Tapi kalian tuh asik banget. Kalian tuh ngelupain aku. Ya tapi maaf. Kan tadi belum jadian gitu. Ya mbaknya harusnya paham dong sebagai cewek kalau udah ada cewek di dekatnya ya udah mbaknya gak usah ikut duduk juga kali. Iya kan kita, aku sama dia enggak. Ngobrol dia. Iya maksudnya tau, temen ya, aku. Mbaknya tenang aja. Dia tahu mantan juga kan katanya. Iya maksudnya mantan tapi kan udah lama juga dari. Kamu gombal-gombalin dia di depan aku. Iya maksudnya, aduh. Ya udah aku pergi aja daripada aku di sini ngapain coba ngeliatin kalian berdua gombal-gombalan. Asik-asikan ngobrol. Jangan marah lah, gak enak. Ya aku gak enak lah, kamu gak enak sama dia, kamu gak mikirin perasaan aku. Iya maksudnya, aduh
maksudnya kenalan gitu lu nggak usah marah-marah. Kan udah kenalan. Iya maksudnya jangan Bajin marah. Juga kenapa sih? Kok gitu banget kan tahu sama cewek ada ceweknya di sini. Iya jangan gitu tapi tempat rame loh. Jangan enggak sih kan mbaknya tuh kayak gatel banget gitu sama mbak sama Mas Yani ini ngomong terus. Kamu nggak inget ada aku di sini, kamu juga nggak inget ada aku di sini. Iya, maksudnya. Kamu tuh di sini ketemu sama aku bukan sama dia. Terus kamu tuh jaga perasaan aku bukan jaga perasaan dia. Udah. Tadi aku terus yang dicuekin ngapain aku di sini? Udah aku pergi aja. Kemana? Ngapain aku di sini? Kalau mau aku aja. Udah lanjutin aja. Gak enak nih, aku maaf ya. Duduk dulu. Udah aku aja deh yang pergi. Perasaan cewek tuh kayak gimana kalau ada cowoknya deket di sebelahnya? Enggak, jangan gitu loh. Gak enak kok. Iya, maksudnya kan aku udah lama gak ketemu cuma sapa-sapaan doang. Kalian tuh gak cuma sapa-sapaan, kalian tuh kangen-kangenan. Kangen-kangenannya juga di depan aku. Kalau mau kangen-kangenan ya udah di belakang aja, gak usah di depan aku. Aku emang kangen-kangenan, kan tadi aku cuma kayak nanya-nanya kabar doang. Kalian tuh ngobrol asik banget, aku tuh dicuekin. Duh, gimana sih kok malah kamu marah? Aku tuh gak marah, cuma sakit hati doang. Ya udah gak usah, kan aku udah bilang ini cuma mantan. Ya itu kan mantan. Udah, maaf ya ini aku jadi gak enak sama kamu. Aduh. Kalau kamu gak mau pergi yaudah biar aku aja yang pergi. Ya jangan, maksudnya kamu pergi. Jangan gitu dong. Ya kan kalian berdua asik, goblok, aku ngapain coba di sini. Udah jangan. Kita udah kenal lama. Udah kenal maksudnya iya, temenan aja gitu. Mamanya juga baik. Mama aku juga ya udah lanjut aja gak apa sih aku. Yaudah aku tak kemana gitu kayak cari jajaran atau apa kalian kalau mau ngobrol kalau udah selesai yaudah nanti aku kabarin aku aja. Ih, jangan gitu, ih kamu mah malah marah-marah, gak enak nih sama temen aku. Kamu gak enak sama dia, kamu ngebiarin perasaan aku. Ya udah. Aduh ini maaf ya, aku jadi gak enak sama kamu. Udah. Mbaknya juga ngapain sih gak punya perasaan ya. Aduh gimana ya, maksudnya kan aku cuma ketemuan doang, maksudnya nggak sengaja juga kan di sini tadi kamu lewat kan? Iya, nggak sengaja itu udah lama banget. Kecuali kalau aku sengaja ngajak dia itu kamu marah nggak apa-apa, ini kan nggak sengaja tadi. Udah. Aku jengkelin sama kamu nih, dia malah marah-marah. Gimana dong? Gak apa-apa sih di sini. Iya. Gak apa-apa kan? Ya udah aku pergi aja kalau kamu tetap mau di sini ya udah, aku yang pergi. Iya, kan kamu coba pilih dia apa pilih aku? Tadi kan aku nanya, aku gimana pergi, dia suruh tetap di sini. Maksudnya kan teman dalam gak ketemu gitu, udah jangan nangis kamu, malah nangis. Udah, jangan nangis. Yaudah lah, kalian lanjut aja deh. Jika nanti ku sanding dirimu. Kamu kemana? Ya aku tuh mau pergi, kamu ngapain di sini? Enggak. Serius aku ajarin. Enggak, ini cuma. Apaan enggak? Oke, kamu bilang dong. Ini malah nangis ya? Enggak, ini cuma temen aku. Ya kita cuma temenan tahu. Teman bukan teman. Bukan mantan tapi cuma teman. Ini yang pernah aku pernah kemarin. Iya. Ya Allah. Malah nangis beneran anjir. Serius jangan nangis tahu. Oh my god. Enggak kau jelasin deh, takutnya dikira kamu beneran mantan aku. Oh enggak, no kita ini cuma teman. Bukan teman apa? Teman aku sumpah. Ya udah kalau ya tahu kok temennya udah enggak. Iya, maksudnya bukan mantan sumpah. Iya, bukan mantan juga. Tadi aku udah janjian sama dia. Iya, janjian apa? Ya, aku janjian buat ngeprank kamu. Aku sama dia. Terus duduk. Enggak. Enggak, cuma temen. Ini yang pernah aku prank kemarin, bukan mantan. Ya, kan aku enggak tahu kamu pernah lihat konten kamu sama cewek lain kok. Enggak percaya ya dia. Gimana nih? Iya, ini mantan aku kok. Ya udah. Bukan lah. Bener. Sumpah ini cuma teman aku doang. Kita cuma temenan. Cuma temenan. Gak pernah pacaran. Sama kita juga gak saling kenal. Iya, ketemannya juga belum. Gak. Bercanda. Ini cuma teman. Sumpah nih, kenalan. Temen apa? Enggak, temen yang pernah aku prank. Iya. Sumpah deh, demi apapun. Malu. Malu. Nggak, jujur sayang, saya pastikan mengalah. Sejuang dengan harapan-harap cinta itu masih tersempat. Saya mau pikir tidak tulus yang kau kasih. Entah kenapa saya harus...